masyarakat tanah air berpesta pora. Tim nasional Indonesia U22 berhasil menjadi juara Piala AFF usia di bawah 22 tahun. Tim yang diarsiteki Indra Syafri ini berhasil meraih penghargaan tertinggi usai menaklukkan Thailand di partai puncak. Gelar tersebut pun semakin memantapkan prestasi skuad Garuda Muda setelah sebelumnya berhasil memenangkan Piala AFF U19 serta Piala AFF U16. Di tengah keringnya prestasi timnas senior dan skandal yang ada di lingkaran sepak bola Indonesia, tentu saja prestasi para pemain muda ini menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat dalam negeri. Imbasnya, beberapa skuad muda Indonesia dilirik, bahkan sudah dikontrak oleh klub-klub dari Eropa. Fakta menarik apa saja di balik gemilangnya tim nasional U22? Pemirsa, inilah Garuda Muda mengguncang dunia versi On The Spot. Tim asuhan Indra Syafri ini tidak lepas dari peran anak muda asal Papua, Osvaldo Hai, yang mencetak gol kedua timnas. Padahal sebelum digelarnya Piala AFF U22 ini, Osvaldo sempat diragukan karena pada awal Februari 2019, ia memenuhi undangan klub Liga Spanyol Numancia untuk menjalani training ke negeri Matador selama 2 pekan. Dan karena itu pula ia melewatkan training camp serta 3 laga uji coba bersama rekan-rekannya di timnas U22. Namun ternyata halangan itu tak mengganggu penampilan sejak fase grup hingga laga puncak. Moga saja dengan prestasinya ini, Osvaldo Hai bisa segera merumput di Eropa ya. Jadi sosok yang mencuri perhatian publik karena skill olah bolanya, kemampuan mencetak gol, serta aksi-aksi lucu dan tengil di dalam lapangan. Aksi Marinus pun selalu dihubungkan dengan kelakuan Mario Balotelli, pemain bengal asal Italia. Namun dibalik ketengilannya, supporter sepak bola Indonesia kagum dan bangga karena perubahan sikap Marinus yang tak lagi temperamental dan berubah menjadi lebih dewasa dalam bermain. Bahkan selama gelaran Piala AFF kemarin, ia tak mendapatkan kartu meski sering menjadi target provokasi pihak lawan. Perubahan yang keren ya. Yaitu Witan Sulaiman menjadi sosok yang juga mencuri perhatian di dunia sepak bola. Bahkan pemain ini sukses mengemas 1 gol lewat tendangan jarak jauh yang indah saat bermain imbang 2-2 melawan Malaysia. Meski saat ini belum memiliki klub tetap, pemain yang baru berusia 17 tahun ini sudah dibidik beberapa klub Eropa. Anak dari Humaydi yang berprofesi sebagai penjual sayur ini pun memprioritaskan bermain di klub luar negeri karena telah mendapat beberapa tawaran. Wah, bangga ya, semakin banyak pesepak bola muda Indonesia yang bisa berkiprah di luar negeri. Juaranya timnas Indonesia U22 kemarin juga tak lepas dari peran Firza Andika. Pemain yang berposisi bek kiri itu menjadi salah satu pemain yang mampu bertahan dan juga mempunyai akselerasi untuk merusak pertahanan lawan dengan gocekan ala Zidane. Dan karena kemampuannya dalam bertahan dan menyerang, mantan pemain PSMS Medan ini akhirnya bergabung dengan klub Belgia AFC Toulouse dengan durasi kontrak 2 tahun.
Kesepakatan Virza dengan klub yang bermain di First Division Belgia tersebut merupakan kolaborasi antara pemain dan agen sepak bola Two Touch International. Seusai turnamen Piala AFF U22, Virza yang membeli nomor punggung 38 di klub barunya itu akan langsung terbang ke Belgia dan bergabung dengan rekan-rekan barunya. Wah, moga bisa cepat menembus tim utama dan menjalin debut di Eropa ya. Yaitu Marinus Wanewa dan Firza Andika masuk dalam 5 pemain terbaik di Piala AFF U22 2019. Momen yang paling diingat dari Marinus adalah saat mencetak 2 gol ke gawang Kamboja. Sedangkan momen penting bagi Firza bagi Garuda Muda adalah melakukan penyelamatan di garis gawang pada laga final melawan Thailand. Untuk timnas Garuda Muda di Piala AFF U22 kemarin tidak bisa dianggap remeh. Bahkan berkat golnya di partai final, Indonesia bisa menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Osvaldo Hai mencetak gol kemenangan. Meski dikenal sebagai pemain bola yang memperkuat Bayangkara FC, ternyata Sani Rizky adalah seorang polisi berpangkat Bribda yang ditugaskan di Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Berkat medali juaranya itu, anak dari ayah yang berprofesi tukang ojek ini mampu membuat Polri bangga dan dianggap sebagai pahlawan yang mengharumkan nama Polri serta bangsa Indonesia. Dengan dikontraknya Firza Andika oleh klub Belgia AFC Tubize, maka ada 3 pemain Garuda Muda yang kini berkiprah di Eropa. Sebelumnya sudah ada Ezra Walian yang sekarang bermain untuk klub RKC Waalwijk di Liga Belanda. Selain Ezra, Egy Fikri Maulana pun sudah berkiprah di Eropa, tepatnya bersama klub Lechia Gdańsk di Liga Polandia. Setelah menunjukkan kemampuannya di tim junior, Egy kini sudah melakukan debut bersama tim senior saat Lechia Gdańsk melawan Gorik Zabrze pada 22 Desember 2018. Semoga kedepannya banyak pemain Garuda Muda lain yang bisa mengikuti jejak Ezra, Egy, dan juga Firza ya. Koleksi gol terbanyak dan tak pernah merasakan kekalahan mengantar Indonesia rangkup piala perdananya di kali pertama ikut ajang U22. Sukses meraih gelar Piala AFF U22 2019 dan Piala AFF U19 2013, Indonesia kini mulai dikenal mempunyai kekuatan pemain muda yang sangat potensial. Kemampuan Garuda Muda di level internasional ini tak bisa dilepaskan dari peran penting pelatih Indra Syafri. Pria asal Sumatera Barat yang dikenal dalam mengorbitkan beberapa pemain muda untuk level tim nasional ini memiliki metode unik untuk memilih calon pemain timnas melalui cara belusukan. Bahkan saat belusukan di Medan, pelatih ini menemukan Egy Maulana Fikri yang kala itu masih berusia 11 tahun, yang sekarang mengukir sejarah di luar negeri. Wah, ternyata pesepak bola muda Indonesia yang potensial itu banyak tersebar di seluruh Nusantara ya. Dan pemirsa, itulah segmen Garuda Muda mengguncang dunia versi On The Spot. Terus update informasi unik, terkini, dan wow hanya di On The Spot Trans 7.